Nonton semangat lu kenapa nggak begitu semangat? Gue bete. Kenapa lu bete? Gara-gara Igun mau balik lagi. Gue bete. Lu... Ntar pasti posisi gue digeser sama dia. Enggak. Lu tau sendiri kan badannya gede banget. Oke, anak band semua setuju. Lo geng gue ya. Oke. Jadi untuk pemirsa hari ini memang tadi kita lihat sempat diinsert ya kalau Ivan Gunawan itu akan kembali lagi. Aduh, ya kan akan balik lagi. Tapi bisa besok nggak sih di episode-nya, jangan sekarang. Siapa? Igun, jangan sekarang. Oh tenang. Jadi Igun hari ini masuk nggak terlalu lama karena. Lu jahat ya. Udah gak usah diangkat. Sini maju. Ada depan. Ah, cie. Pulang dari luar negeri langsung beranak empat. Itu datang pingin elegan, ya. Ada arak-arakan, lu angkat, ya. Gua baru mau duduk aja udah roboh semuanya. Oke. Lu ngapain begini-begini sama malam Jumat gue? Pikir ini tawar pulang bawa apa? Pulang bawa power bank. Pikir apa? Sorry. Pulang bukan bawa oleh-oleh, malah bawa batu baterai. Lo ngapain? Bentar, sorry. Ini walaupun lagi siaran langsung, gue mau nanya secara jentak. Lo ngapain kesini? Dengan keberadaan dia. Ya. Lo ngapain? Dengan kekuatan datang bulan. Jadi di sini sekarang ada Ayu Ting Ting. Iya udah jelas ada Ayu Ting Ting. Muka liat, gua mana? Gak ada muka lo. Gak muka gua mana? Gak ada. Di sini. Udah gak ada. Kenapa lu gak mau gua ada di sini lagi? Jelasin dulu. Hei, mereka itu lebih menginginkan Ayu Ting Ting karena Ayu Ting Ting lebih cantik. Geng gue. Kalau Ayu Ting Ting cantik, kalau lu kan cantiknya dulu, ya kan? Kok gue sedih banget ya? Kenapa? Acara baru 2 minggu. Ya, gue ada cicilan baru, gue mudikat. Udah. Sekarang gini, foto lu aja udah nggak ada di sini. Kalau lu mau masuk di sini, okay. Lu nggak full sex. Lu cuma baca ramalan bintang doang. Kalau lu mau, lu mau. Kalau enggak. Ruben, lu dengerin ya. Foto gue, manis. Foto gue emang nggak ada di situ. Yeah. Tapi wajah gue ada di hati dia. Kamu cantik banget hari ini. Ay, cantik banget. Ay. Hey, ya iyalah dia, kita temanya gue. Kamu kemana aja sih nggak pulang-pulang? Aku kan kamu. Hei, bohong dikit biar dia senang. Ya. kalau lo mau masuk sini ambil lagi foto lo. Ambil lagi dulu. Janganlah. Apaan sih?
Gua nggak ada kemarin ke Taiwan. Nggak ada. Siapa Andi? 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 Siapa? Andi? Siapa? Andi mana sih? Andi Caril, Caril, enggak. Siapa? Andi, enggak. Andi Asril, siapa? Enggak, gua nggak dekat sama Andi Asril. Enggak, dia dekat juga sama siapa? Host insert. Adri Danu, sama Adri Danu. Dia dekat juga. Enggak. Ganjen lo. Ih, kenapa? Hey. Kenapa lo cemburu? Lo sempat deket juga sama mereka. Pokoknya sekarang ini Ayu. Pasangan sehidup semati. Yeah! Hey, pasangan sehidup semati, yang ini hidup, yang ini mati. Hey, kalian kangen gak sih sama aku? Oh, ini buat ketek. Parah banget. Baru gue mau sembuh. Kayak gue bau ketek. Disemprot pakai roll-on ketek. Pakai gitu-gitu. Kadang-kadang. Pembersih nyamuk dipakai. Hari ini... Sorry, aduh Gria, ini temanya gak pas bajunya. Udah tau tema kita hari ini adalah glamour. Dan tema kita hari ini adalah Cuco Meong. Lo itu kan desainer. Sejak kapan lo manggil gue lo? Gara-gara tuh laki ya, ngomong lo jadi sama gue lo gue ya. Maafin aja ya, Mah. Maafin ya, Mah. Kamu kan seorang... Kamu udah mulai lucu ya. Sebentar, hey. Kamu kan fashion designer. Kok baju kamu kayak alay mampang sih? Ikhlas. Ikhlas, orang gue hari ini seneng gue pakai rok mini, tuh. Kenapa? Gak ada masalah. Oke, dan dengan itu mulai hari ini kita bertiga sudah mulai bersatu. Yeah. Jadi sekarang Brownies ini ada keluarga bahagia dan ada pembantu infal yang ada di sini. Oke, tolong. Tolong jaga rumah tangga kita dengan baik ya. Ya. Tukang kebon, supir, semuanya oke. Oke, kamu tukang apa? Tukang selamat ini, datang tukang di keluarga Hayalan. Mau tahu enggak? Tadi kan Igun ke belakang nih pemirsa. Ya, terus? Di belakang ada bintang tamu. Hah? Dia begini, "Aduh, lama banget sih." Katanya gitu. Ayo dah, ini bintang tamunya hits banget langsung, soalnya. Ini kenapa kita temanya glamour. Benar. Dan nama temanya ada Cuco Meong. Tanpa panjang lebar, kita udah posting dari pagi. Bintang tamu kita, Sean Bibi! Ekonomi udah pada bayar tiket semua buat nonton. Silakan. Assalamualaikum. Ribet banget dari tadi ya. Dari mulai insert ya. Iya. Tadinya mau pulang aja soalnya rusuh. Oh, abis ini kita lanjut sketsa live juga di sini ntar. Gitu. Kita punya peraturan apa hari ini? Peraturan enggak, biar Sherry ini menyapa dulu semua para penggemarnya. Selamat siang semuanya.
Selamat siang. Siang. Ketemu lagi sama Inces di mana? Di Brownies. Brownies. Enggak. Udah sekarang hari ini gue ganti. Brownies Kacida Rausna. Sesuatu yang glamor tidak ini mungkin mana? Hadir. Jadi pemirsa TransTV jangan lupa nanti beli kue Inces di Bogor dan di Bandung Princess Kue Kacida. Oke. Sales marketing. Halo. Sales marketing. Okay. Silakan duduk. Ini karena bintang tamunya Syahrini, semua ngomongnya Syahrini. Iya, seperti itu. Wangi banget ya ruangannya. Iya. Wangi lah. Ya karena ada parfum aku, Princess Syahrini. Oh my. Tuh kan, marketing ngelepon. Ya Allah, kenapa tuh Syahrini jadi iklan? Ini sih gue kayak spam Instagram ya. Apa? Aku wangi gak? Wangi parfumnya Syahrini. Coba Uben cium. Yang benar. Wangi ya. Iyalah. Elit, wanginya elit. Oh my God. Ya ampun, elit. Coba. Enggak, gue aja tadi dulu. Tadi dulu, gue aja cium. Tunggu, aku pakainya. Kalau bau parfum Princess hari ini enak. Lu mau apa tau gak? Mau ketek dia tadi tuh. Wajib ngomongnya kayak Syahrini. Iya dong. Iya dong. Jangan duduk di situ. Sayang jangan duduk di situ nanti balonnya pecah. Manggil apa? Sayang. Manggil. Dia duduk sampai ngampul. Si Ayu dikit-dikit manggilnya udah sayang. Ivan naksir sama Ayu Ting Ting. Dia yang naksir aku. Ayu okay, beneran naksir. Ini sebagai ibu. Bener, sorry lumayan. Topiknya bukan Ayu Ting Ting. Lu bikin ribet lo ya. Hari ini topiknya lu. Ngapain lu bawa-bawa. Oke. Okay. Lu usah emosi. Cie nempok-nempok pahit. Cie nempok-nempok. Katanya temanya gue. Iya. Oke. Syahrini. Apakah menurut Syahrini? Kamu itu glamor apa enggak sih? Ya ampun, kenapa pertanyaan itu? Iya. Kamu itu glamor atau enggak sih? Coba dijawab. Coba menurut kamu. Menurut coba. Kamu, hey. Aku udah insan. Kegelamoran melanda diri Anda. Apakah yeah. itu benar? Apakah Anda merasa seperti itu? Wow. Bisa gila. Mungkin sepertinya itu sudah bawaan dari lahir. Sudah suratan takdir. Oke. Dan untuk episode ini kami akan mengajak kalian semua untuk semua produk-produk asma. Boleh, silakan masuk. Coba-coba. Jadi keglamoran melanda itu diawali dengan kehadirannya seorang ibu. Apakah ibu hari-harinya juga glamor? Menunjukkan gempita seorang Syahrini. Ada iklan ya? Enggak ada foto. Ada foto-foto bukti. Masa sih? Ini bukan foto-foto julid kan? Bukan foto laulu. Foto-foto glamoran. Coba kita. Tara, gue kasih tahu ya. Kalau ke pantai itu berenang, jangan berlindung di bawah topi.
Ini liburan anjay. Dia berbuat. Duduk lu, duduk. Tahu nggak itu lagi apa? Apa itu? Itu di negara Yunani lautnya biru lalu. Itu semua lagi syuting video klip terbaru lagu baru yang berjudul Wanita Lain. Ngerti? Tuh, lihat lagi tuh sana. Oke. Okay. Oh, itu juga. Tau ini sharing naiknya dari mana? Gancol. Oh my lagi god. Syuting Ruben. Ini di mana? Ini di Greece, di Yunani, di Mykonos. Tuh di Yunani. Norak lu. Sharing ini pernah ketemu Yunani belum? Yunani berdiri. Yuk. Beda. Itu Yunani. Itu Yunani. Los Angeles. Benar, itu di Lakmal. Anak pun pernah kesana. Karena anak nyata ke elita Belanda. Gila, di acara ini terakhir. Rambut gue gila ya. Terus ini juga ini juga buat video clip di sana. Kalau masalah kayak gini-gini sih gue bisa aja nangkepin dia. Gue bisa nangkepin.